ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق ونذكر أن تلكم الجنة تركمها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum terbang, sampaikan salam-salamnya para jamaah, sampaikan kepada keluarga, ibu dan saudara-saudara jamaah semuanya. Selanjutnya, sampaikan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmatnya serta rahmat Allah pada kita semuanya para jamaah. Lebih kita diberikan hidayah tunjuk berupa Quran Hadis yang punya jamaah ini yang sama-sama kita kaji, kita pelajari, kita hayati, kita yakini merupakan satu-satunya jalan, jalan tunggal untuk bisa masuk surga selama dari neraka. Karena kita juga yakin bahwa setelah kita mati nanti, tentunya setelah melewati alam kubur dan alam kiamat, di sana Allah akan menyiapkan dua tempat. Mahminkum min ahadin illa lakum ilani manjurun fil jannah manjurun fil sa'ir. Tidak ada dari kamu sekalian kecuali nanti di sana kemanya disediakan dua tempat. Segolongan manusia akan dimasukkan surga dan segolongan lagi akan dimasukkan ke neraka. Tentunya kita sebagai hamba-Nya Allah yang diberikan hidayah, petunjuk, keyakinan akan adanya surga dan neraka tersebut, wajib bagi kita untuk kepingin masuk surga selama-lamanya. Karena surga polnya kebahagiaan, polnya kenikmatan, polnya kehidupan, sedangkan neraka adalah polnya penderitaan, polnya siksaan, polnya azabnya Allah. Permasalahannya kedua memang berat dalam tinjauan suhu, di neraka itu suhunya itu panasnya apinya itu 70 kali dari daripada panasnya api di dunia ini. Di sana tidak ada batas. Khalidina fiha abada. Ini yang kita takutkan itu. Padahal Allah sudah membuat suatu garis peraturan bagaimana caranya orang itu bisa masuk ke surga dan bagaimana orang bisa sampai masuk ke neraka itu sudah ada jelas. Bahkan jauh sebelum manusia itu diciptakan, sebenarnya Allah sudah memberikan satu wawasan, gambaran kepada kita semua. Bahwa manusia nanti memang segolongan akan sama sedang ke surga, segolongan lagi akan dimasukkan. Kemudian tentunya kita akan mencari ciri-cirinya. Terus bagaimana kita sebagai manusia yang belum melihat surga, belum melihat neraka, kemudian kita bisa tahu. Ibarat orang berjalan itu akan menuju ke satu tujuan supaya rambu-rambunya itu kita tahu. Peraturannya supaya kita akan tahu. Nah ternyata Allah membuat satu petunjuk pada kita semuanya. Inna allaha subhanahu wa ta'ala khalaqa adama tumma mata do'ruhu biyaminhi fastakhraja min rata fayaqulu khalaqtuha bilahil janati wa bi akmali ahlil janati ya'mal. Tumma mastakhruhu fastakhraja min rata fayaqulu khalaqtuha bilahil nari wa bi akmali
Ini hal yang menarik yang mana. Jadi Allah yang Maha Mulia dan Maha Luhur ini menciptakan Adam. Kemudian setelah Adam tercipta, Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Keluarlah anak cucunya, anak cucunya. Kemudian setelah anak cucu yang rombongan pertama ini keluar, kemudian Allah bersabda kepada rombongan yang pertama, saya membuat surga, dan ini nanti Adam dan anak cucunya ini akan mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Jadi rombongan pertama ini ya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun ini, anak cucu Adam nanti dengan Adam ini akan mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Nah dari situ sudah mulai kelihatan sudah. Oh berarti ini nanti yang ketika hidupnya dia akan mengamalkan amalan-amalan surga, nanti hidup matinya itu akan masuk ke surga. Kemudian Allah mengusap lagi. Fastaqalna min ruhatan, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang rombongan pertama. Kalau di Bukhari jilid 1 itu, yang ini segolongan, yang ini 99 golongan. Jadi perbandingannya 1 dibanding 99. Kalau di Tirmidzi jilid 5 itu, 1 dibanding 999. Saking banyaknya yang rombongan kedua ini. Kemudian setelah keluar rombongan yang kedua ini, anak cucu yang kedua ini, Allah bersabda lagi. Kholak tuha ula ilahinari wa bihanari. Saya menjadikan neraka, dan ini nanti anak cucu abang ini akan mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Nah di sini sudah kelihatan kita. Sudah kelihatan bahwa memang sejak manusia diciptakan, ya kan, itu sudah digaris seperti itu. Ini itu terus bagaimana saja ya. Sehingga dari situ sudah kelihatan bahwa akan terbelah menjadi dua tadi, sebagaimana yang tadi Barkun Tiljana sama Barkun. Kemudian tentunya kita akan lebih tahu lagi indikasi yang lain. Seterusnya gimana? Kalau itu tadi ada petunjuk operasional misalnya itu, sekarang petunjuk teknisnya bagaimana? Nah gitu, kita perlu kejar terus, karena kita memang kepengen masuk surga selama dari neraka. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan, ya, setelah, artinya itu setelah zamannya Rasulullah SAW. Nah disitu makin jelas lagi tilka hududullah wa mayyutillaha wa rasulahu jilasyadu. Inilah hududnya Allah, barang siapa bunyinya itu barang siapa ada ya, tidak harus orang Arab, tidak harus orang Amerika, tidak harus orang India, tidak harus orang Asia, tidak harus semua saja. Nah, ini jadi barang siapa nih itu bunyinya. Tentunya barang siapa ini adalah pasti ya yang tadi itu, yang memajuti ilham Rasulullah tadi ya, yang rombongan pertama tadi juga. Yang nanti amalannya adalah amalan-amalan lain. Nah kemudian Bapak Imam kita ini telah mendalami Al-Quran dan Hadis ini, berpikir gimana caranya supaya manusia-manusia di muka bumi ini mudah untuk bisa melaksanakan ibadah agar supaya bisa masuk surga sama kita. Kemudian membuat semacam rumusan agar supaya orang ini benar cara perjalanannya. Nah, menurut kalau dianalisa dari apa isi Quran dan Hadis itu, ternyata menemukan temuan di mana di menurut petunjuk Allah dan Rasulullah bahwa pertama kali manusianya adalah supaya mengaji. Jadi satu-satunya manusia yang kemudian masuk surga harus melalui proses ngaji. Ilmu dulu dicari. Karena dengan mendapatkan ilmu nanti dia perbuatannya, amalnya akan benar. Karena tadi dipegangnya mati amali ahlin dan nanti ya dia mengamalkan amalan-amalannya itu terlihat bagaimana supaya amalan-amalan ini benar sesuai dengan petunjuk Allah Rasul dan amalan-amalan amalnya ahli surga. Nah tentunya ngaji dulu, cari ilmunya dulu. Karena dengan orang mendapatkan ilmu berarti mendapatkan apa yang dikehendaki sesuai dengan ilmu yang diberikan. Dan jangankan orang mau masuk surga, orang mau pin buat undi-undi saja itu ada ilmunya. Jadi katanya dulu katanya mbah saya itu Belanda itu pernah tanya, dan itu bagaimana kamu menempelkan itu
Wijen. Padahal kok enggak sampai petir, kok enggak sampai orang jonde, gitu lah. Ya, karena memang dia enggak ngerti ilmunya, gitu. Bagaimana itu guru yang ada di dalam, bagaimana itu ada wijen kok nempel di situ, apa tidak lama, daripada jalannya kan, kok petir bulunya mengdintering, ya kan? Wijen nempel sendiri, sudah, bulannya dimasukkan dulu. Nah, itu berarti kan ilmu itu penting di situ, itu. Nah, gitu. Jadi, di situ, ya kan? Jadi, gambaran yang simpel tadi itu tadi buktikan bahwa ilmu itu perlu sebelum mengamal, sebelum yang lain-lain. Nah, gitu. Nah, ilmu yang penting kan membedakan semuanya dari ilmu itu. Ini itu kemarin Saddam Hussein kalah dengan Josh Bush. Itu sebenarnya hanya kalah ilmu itu. Kalah ilmu. Jepang dulu merambat mulai dari negaranya sama sama ORRT, Korea, ya kan? Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, semuanya berantau. Itu dia mengalahkan semua orang itu sebenarnya karena memang ilmunya Jepang lebih dibanding ya. Ilmunya bangsa-bangsa ketika. Cuma dia juga masih lebih, artinya lebih kuat lagi di yang garisnya itu. Itu sekutu. Ya. Maupun itu Amerika menggunakan bom atom, bom lah Hiroshima, Nagasaki itu, kalah ilmunya Jepang itu. Mau pulang dia. Pulang dia mikir, waduh ilmu kita ternyata kalah ini. Nah gini, jadi ilmunya perangnya Jepang itu kalah dengan ilmu perangnya Amerika. Terus dia berpikir, terus nanti bagaimana caranya? Konsolidasi. Siapa yang harus pulang? Guru. Jadi ketika Jepang kalah perang dunia itu pertama kali dikumpulkan itu guru. Guru itu berarti adalah ilmu yang dikumpulkan. Coba para ahli ilmu yang dikumpul. Musyawarah kalau kita tanya itu. Ya, apa ini kok kita bisa terpuruk seperti ini apa ini? Nah, yang dikumpulkan pertama kali oleh Jepang itu adalah guru. Nah, guru itu main pendapat ini di mana ini? Kita sudah batu minta pabrik teh. Bapak punya tak, pabrik punya tak. Bapak punya ini gimana kan? Ya gini aja. Mungkin komandan aku panglima waktu itu. Anu aja obat saja sekarang. Kita jangan berpikir masalah perang. Sekarang kita berpikir ekonomi aja. Betul dia ini. Ustaz Dunggati ini. Ya gede no, anu aja. Supaya mempunyai nilai ekonomi. Dirobat lah. Yang pabrik perang jadi pabriknya Toyota Sedan. Ya. Toyota Kijang. Isuzu. Antar apa sekarang itu ternyata benar itu. Jadi kembali lagi bahwa ilmu yang memenangkan sekarang produknya juga sampai di seluruh dunia memenangkan dalam bidang ini. Dari, nah berarti kesimpulannya adalah Jepang sekarang yang niru jamaah, niru kita. Jadi ngaji dulu dia. Kalau masih ada ilmu ini penting. Nah. Bapak Imam kita memerintahkan kepada kita semuanya pertama kali ngaji dulu. Karena dengan ngaji itu nanti yang bodoh menjadi pintar, amalan yang tadinya ditolak menjadi sah, menjadi diterima. Derajat manusia, nilai manusia mempunyai nilai di hadapan Allah ketika manusia pertama kali itu ngaji, mencari ilmu. Talabul ilmi farisah, kemudian di situ disebutkan mencari ilmu adalah wajib, kemudian kita mencari ilmu sudah dipuji kita, baru ngaji saja kita sudah dipuji. Qayyukum man ta'allama al-Qur'ana al-Alama Abdulukum man ta'allama al-Qur'ana al-Alama Al-Alimu wal-Mutahlimu syarikani il-Majri wal-Qur'ana al-Qur'ana. Jadi dari situ sudah kelihatan bahwa pentingnya ilmu di situ. Nah setelah kita sudah punya ilmu, akhirnya terbuka semua. Muncul kesadaran di hati kita masing-masing. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ini diberikan ilmu oleh Allah. Quran Hadis ini terbukalah wawasan yang luas bagi kita semuanya manusia ini. Nah ini kita bersyukur untuk kalian. Sehingga akhirnya kita bisa mengetahui posisi kita sekarang ini. Setelah kita mencari posisi karena kita tadinya tidak ada, kemudian diadakan, terus kemudian nanti mau kemana, tadi sudah dijelaskan jurusannya itu, yaitu surga atau neraka. Nah itu maka kita sekarang berpikir, sekarang posisi kita ini di dunia. Terus dunia ini apa sebenarnya? Nah ternyata setelah kita kaji ini, peluang bagi kita untuk menentukan kehidupan kita nanti di akhirat itu. Jadi kesempatan terakhir. Karena tadinya
ada prosesnya itu, walaupun nanti orang makan dimasukkan surga, ada prosesnya, ada kronologisnya. Jadi manusia tidak sekonyong-konyong nanti hidup di dunia, mati, terus sebagian dimasukkan surga, sebagian masuk tanah, tidak. Ada prosesnya. Ada proses yang mengamali sehingga kita sampai posisi ada di dunia ini. Nah ternyata setelah kita ngaji, kita pelajari, dunia ini sebenarnya adalah memang ya, peluang, kesempatan. Tapi dalam arti kata yang lain dikatakan bahwa ini adalah penjara bagi manusia. Artinya apa? Aturan-aturan yang harus ditepati, manakala nanti dia akan dimasukkan surga selamat dari neraka. Ya, tadinya dihidupkan di dunia, mau di surga sana, perintahnya enak, larangannya juga tidak banyak, nah itu dilanggar, nah diberi kesempatan terakhir di dunia ini. Sehingga kesimpulannya adalah memang dunia bukan semata-mata untuk mencari kesenangan yang hakiki, dan itu tidak akan ditemukan. Di dunia ini sebenarnya adalah untuk ibadah. Nah, maka dari itu terus kalian setelah kita menyadari bahwa di dunia adalah tempat untuk beribadah, ya kan? Nah, maka marilah kita manage betul-betul waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang penting sebelum kita dimati harus betul-betul mempolkan pengetahuan kita dalam bidang agama agar supaya hidup kita ada maknanya, ada artinya bagi kita semuanya. Karena nanti kalau kehidupan kita ini tidak kita manage betul-betul dengan baik, maka yang ada nanti adalah penyesalan yang campur lorong, betul campur lorong itu bahasanya bahasa almarhum dulu. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyesal saja, bukan. Menyesalnya campur dengan sakit. Ini manakala kita sampai salah mengatur waktu kita sehingga di dunia ini tidak menemukan ibadah, tidak menemukan apa-apa. Ya, coba aja kan, bayangkan dengan bandingkan kehidupan kita dengan Fir'aun, ya, di mana Fir'aun yang hidup menjadi raja, raja kolom, tidak ada yang menyaingi kekuasaannya Fir'aun gitu kan. Itu pun ketika mati itu ya menyesal. Sampai serangkan sekarang, tidak ada gunanya. Korun itu, yang kaya itu, ya, sampai kekayaannya itu, istilahnya sampai menjadi bahasa sampai sekarang itu harta karun gitu. Ya. Saking konek, tapi kekayaannya tidak bisa nolong. Jadi bisa nolong ya kita, Allah tak rasul itu. Realisasinya kita menetapi Quran hadis yang bentuknya jamaah. Nah inilah sekalian, jadi kesimpulan dengan semacam ini perlu kita mantapkan pada diri kita masing-masing agar supaya kehidupan kita yang sebentar ini mempunyai arti yang pol pada kita. Jadi jangan sampai nanti ya, hidup kita di dunia ini yang diibaratkan di penjara ad-dunya sijmul minin, ya kan? Wajan nakul kafirin ini betul-betul kita mantap. Sekarang kita di penjara ini, apa kira-kira yang bisa upayakan? Ya? Mencari remisi lah, potongan hukuman, ya kan? Karena kita sudah penjara, atau mungkin abolisi. Jadi keputusan bebas sebelum diputus di dalam sidang, atau gerasi, ya kan? Pembebasan hukuman. Nah ternyata Allah juga membuka, Allah membuka pintu itu semua. Nah membukanya setelah kita ngaji ternyata udah, ternyata kita posisi terpenjara. Kita dihadapkan kehidupan surga dan neraka, kemudian Allah membuka petunjuk, diberi petunjuk kita. Ini lah jalannya masuk surga, ini lah jurusan neraka, ini di jalan masuk surga. Nah kita sudah di situ, sudah di jalan jurusan di mana kita diarahkan untuk masuk surga, kita sudah di situ. Tinggal meneruskan saja, tinggal ngepolkan saja. Fasta di bulu khairat di situ. Sudah jelas itu. Jadi diawali dengan ngaji tadi. Kita belum diperintahkan mengerjakan yang lain, ngaji saja dulu supaya tahu ilmunya, ya kan? Karena dengan tahu ilmu tadi terbanding gitu, ya. Antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak ilmu itu bedanya hanya di situ. Sebenarnya juragan, bedanya antara juragan dengan kuli itu hanya di ilmunya aja, ya. Antara general manager dengan cleaning service itu bedanya hanya di ilmunya saja sebenarnya tadi. Kalau orangnya ya kadang-kadang nggak dengan yang tukang pelnya, malah kadang-kadang terus kamu kok lunak, lunak punya ini, kalsang, pakai celana pendek, tapi dia ternyata yang punya toko. Nun jauh lah ya, suku-suku ras dari Soma itu, ya, ya,
dari Cina dan itu curunkan dia. Tapi dia pakai kaos, pakai celana, ya di bawah lutut ini, di bawah dengkul lah, becek-becek itu. Tapi dia yang paling terima duit. Mungkin bahkan musuhnya barang yang kerjanya paling berat itu, ternyata dia pesuruhnya. Itu bedanya sebenarnya. Masalah ilmu aja yang membedakan antara juragan dengan kulinya itu sebenarnya. Itu antara pilot dengan pramugari itu. Itu bedanya hanya ilmu aja. Nah di situ kita membedakan sudah. Sudah jauh. Nah antara orang iman dengan orang tidak iman. Bapak orang iman orang kecuali diberi iman, diberi ilmu. Ilmunya ya ini Quran dan hadis. Ini ilmu yang pol. Ilmu pol itu bahasanya sederhana, penuh makna. Bisa diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Itu kehebatan ilmu. Jadi bukan kita jadi jamaah, kita jadi sadar insaf akan kebenaran jam, bukan karena kepandaian kita itu bukan. Ini kata-kata itu pertama kali diajak ngaji itu yang namanya benar-benar tidak ngerti huruf Arab kok. Jadi dituntun ini. Tapi justru karena Allah paling hidayah sehingga barangan yang sulit pun akhirnya menjadi mudah dan alhamdulillah bisa mengikuti semuanya. Jadi sehingga yang istilahnya bahasa agama itu masih nol mutul dengan mereka yang profesor katakan itu mengaji itu ya. Artinya itu dalam hal mencari ilmu itu sama-sama merasa bahwa ini penting bagi saya dan ini bisa saya kerjakan. Karena ya kebetulan memang ya nyatanya demikian itu bahwa SDM yang ada di jamaah ini ya istilahnya mulai dari tingkat pendidikan bahasa dulunya itu SDTT sampai di profesor itu ada. Dan semuanya bisa mengikuti, karena memang Allah memberikan kita ini. Jadi bukan karena kecerdasan kita. Coba kalau, apa kedekatan kita dengan Nabi, dengan Rasul, kita jauh sudah. Tempatnya jauh, keturunannya juga sudah jauh dengan keturunan Rasulullah yang terakhir, artinya kita sudah jauh banget. Berapa generasi dari meninggalnya Rasulullah SAW dengan kita-kita ini. Tapi karena Allah memberi paling, ya akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu itu. Nah coba sekarang kalau didasarkan atas kedekatan hubungan, mestinya kan Abu Thalib itu mestinya kan ya mati iman, mau dijamin oleh Rasulullah. Ya kan? Dia yang malang melintang belani Rasulullah itu sejak mendapatkan wahyu hidayah petunjuk itu. Tapi sampai sakit parah pun, sampai menjelang kematian pun, nah diberikan iman ya. Loh padahal ditunggu nih sama Rasulullah. Wahai paman, katakanlah kalimat rutin, saya jamin semua dosa. Loh mengucapkan itu juga bisa. Sampai mati akhirnya. Begitu mati Allah masih minta dispensasi lagi, prioritas lagi pada ya Allah, saya akan berdoa kepada teman-teman, dan sekujur tubuh pamanku ini yang apa, sudah meninggal ini, sausat dengan dua tanganku, mudah-mudahan yang pernah usap kedua tanganku ini tidak tersentuh dengan api neraka. Dikabulkan sama Allah. Tadi kamu kan lupa tamat dua telapak kakinya, tadi kan lupa kamu gak usap. Masya Allah, ya Allah. Di balik ini, ya benda isya, kita ngambilkan ini. Itu hanya contoh saja untuk gambaran kepada kita bahwa Rasulullah pun tidak bisa memberikan keimanan kepada kita. Nah berarti memang iman ini adalah bukan datang begitu saja, sekonyong-konyong, bukan memang Allah menghidupi. Itu benar. Nah ini maksudnya apa? Supaya kita mensyukuri atas pemberian Allah ini. Jangan sampai nanti kita sudah diberikan barang yang pol, kemudian kedatangan barang yang kecil, kita terpengaruh. Contoh, nah sekarang ini zamannya lula-lulaan ini. Iya ini kan kecil, Pak. Maksudnya suargo, rojo di suargo dibandingkan lula itu kan kecil. Ya nek dene iki dadi ora muni kudene hanya pendukung. Hanya rame-rame, hanya milih kok. Bisa ngoni bunda gak ro lho iku. Wuku sok geger. Iso gak rukun itu. Lupa ngene. Jam bahkan ada yang nulisnya itu adol. Wis tak apa ae. Amplop ana aku. Mbok gampang tak kontono kabeh iki. Sampai seperti itu. Lho padahal jare garis. Dalam hal menghadapi situasi ini, karena Bapak Amir sudah mencanangkan masalah rukun, kompak, kerjasama yang baik, faktonah, ditonah, budi luhur, buat semacam istiak, garis.
Kemarin saya tulis itu, karena ben saya yang mendengarkan anda. Jadi orang jadi lurah itu satu dia harus akhlakul karimah. Artinya dalam jamaah itu yang lima babnya tertib. Ngajinya, ngamalnya, belanya, jamaahnya, taatnya, apa. Ini tertib itu. Itu nomor satu. Yang kedua dia profesional. Nek syaratnya lurah itu dulu sama SMA atau SLTA, ayo. Nek dari jadi SMP, tidak usah ruku, ijazahnya. Sebabnya kalau beli nanti dibiarkan sama lawan politiknya itu. Begitu ganti, diprotes, ijazahnya palsu. Nah, gitu. Sehingga tidak boleh. Sehingga nanti kalau bapak-bapak ada rukyahnya atau dirinya akan mencalonkan. Jadi kepada jadi, empat syarat minimal ini harus dipenuhi. Jadi yang satu adalah akhlakul karimah, yang kedua adalah profesional, ngerti, ini aku mau jadi lurah, aku ngerti cara ngatur kampung ini biar maju nanti bagaimana, ya kan? Terus yang ketiga, punya harta sendiri, mau jadi utang-utang, kacau jadi utang-utang itu, ini jadi. Kata orang sih jadi bareng sampai leren bareng yuk, dulu lunas utangnya jono nih, lu ini ada seperti itu. Ini makanya saya kira dari itu harus pokok dong sedih. Di Amerika sebenarnya, siapapun yang akan mencalonkan gubernur atau akan mencalonkan presiden itu harus orang kaya. Jadi gak usah kalau mau mencalonkan presiden mau minta sumbangan atau utang itu nggak ada. Memang harus orang kaya. Kan untuk biaya kampanye, biaya persiapan, biaya botok-botok itu, biaya untuk segala macam kebutuhan sampai terjadinya pelaksanaan pemilihan presiden itu membutuhkan biaya. Itu harus dibiayai sendiri. Nah, banyak ilmunya Pak, Bapak Imam juga sama. Jadi punya uang. Mana beberapa hari itu banyak orang antri itu ternyata calon-calon lurah sih kebingungan dana. Kon mulai kon golek nih gue nih gorengnya kon. Sehingga nggak mungkin nih melayani sih wajib-wajib aja sih. Dulu kan si antri ya sih. Enak serondolan ini sih. Ya. Ada catatan di buku saya melihat ada sudah selesai lurah bahkan komis nggak mau sih. Oh catatan ini gue nih. Wah itu kan. Nah, ini benar berarti. Yang keempat didukung oleh masyarakatnya. Disenangi dan empat syarat ini dipenuhi itu kan saya itu pada izin makan lurah sama cek nama oh pada bagus sih si A sampai di jasa nopo SMA banyak ya oke udah duit sampai mau ada mut mungkang bulan terus kira-kira wong tak besok itu apa oh masih separuh cinta sampai wong tak mau dong ibu foto foto tunggu pon ibu tunggu pon ibu dulu pulang ibu keluar bapak ini istri ini keluar dan luar ini pun wah jadi sudah ada gambaran peta politiknya sudah kelihatan sudah nah gitu loh nah kalau itu sudah dipenuhi silakan garis lain kalau dalam calon itu ternyata semuanya orang kita calon jamaah ya jamaah dilepas aja tapi kalau silakan silakan pilihan yang baik menurut sampean yang mana sehingga pengurus-pengurus ini jangan sampai terlibat hanya gara-gara masalah pemilihan kepala desa akhirnya menjadi tidak taktil. Oh, nggak boleh. Imam itu nggak boleh. Gara-gara dia itu apa? Memprovokasi apa? Warganya untuk memilih si A, terus akhirnya malah jadi kacau. Usah dong. Nah, ini pusing imam sholat dan sebagainya. Sampai dihubungkan, sampai sholat gitu. Coba. Ini kan ya, tinggi itu gini. Rukun tempat ini, karena kan Bapak Imam ini kan rusak akhirnya. Kan? Ini gara-gara masalah itu. Nah, untuk itulah perlunya kita memberikan macam apa. Sehingga nanti, jangan sampai nanti malah justru pengurus dana jadi botol. Ini calon jauh ini botol. Atau kader gitu loh. Soalnya mungkin yang di atas nongonor sehingga kalau metiti mau punya tiku. Milikin warga nggak milikin rokok loh. Malah berarti malah pilihan dibandak nongonor dari Quran hadis itu. Quran hadis suama suarga, aku lagi apa rokok itu bener kan. Tapi milikin suarga nggak milikin rokok loh itu kan mis. Memilikin dalil dibandak nongonor nggak pun sepiye nih. Loh ini supaya dimana? Karena ini ada laporan masuk ke sini kan? Nah gitu. Nah ini amal soleh nanti ini karena ini sedang musim di Jawa Timur aja ada berapa ratus itu Jombang aja 140 pilkada bareng-bareng kok jadi bayangkan belum yang kabupaten bukan belum seluruh Indonesia ini dan banyak sudah jaman-jaman yang minta restu ya kalau restu ya boleh saja lah mau keluar restu aja mau cokoknya gak online lu kan kebanyakan mulai nanti diperintah lagi padahal jago ini lu dari satu enggak sisi kalau tempat desa mulai makan rumah kumis di sini didukung semua jamaah suruh supaya milih saya gitu kok ditambahin mau barang ini lah
Ya pada dari sini nggak ada gitu, nggak ada bahasa seperti itu, nggak ada. Tekan bono itu bisa diplesir seperti itu gitu. Nah ini ya supaya diwaspadai karena bapak-bapak hadir sendiri di sini. Ini dalam rangka rukun kompak dan kerjasama yang baik saudara. Karena cita-cita kita masuk surga. Bukan yang sekedar muka, yang sih jadi jadi nungi, jadi enggak, jadi apa-apa. Hanya botoh, hanya kader. Iku nak jadi, mau bukan nak jadi, sebau sampai garap. Paling 5 tahun, 6 tahun lagi. Nah, jadi artinya itu tidak urut dengan tidak rukunnya tadi. Nah inilah yang membuat tidak rukun tidak rukun ini semuanya sudah diantisipasi di pusat sini. Jadi Pak Mam sudah membuat garis-garis ijtihad, nah, kan? Supaya kita tetap rukun kompak. Dan ini akan berjalan terus menerus. 6 tahun kemudian, umur panjang luraiku, utawa mimpinnya itu bagus, dia 6 tahun, nanti ada pilihan lagi di desa itu. Terus kemudian bupati 5 tahun juga pilihan. Nah, kok nanti satu pilihan masih terjadi kotak-kotak. Di kotak-kotak kan jamaah diprovokasi, dipelintir, ya kan? Terus jamaah diarahkan untuk supaya mendukung si A, si B dan sebagainya nantinya. Rusak jamaah. Nah, padahal ini termasuk juga cobaan bagi kita semuanya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, semangat itu ya. Bagi pengurus-pengurus, bapak kiai-kiai yang ada di kelompok desa, daerah itu yang merupakan lapangan amal solih. Jangan dianggap bahwa waktu ini, oh, namanya pegawai aneh gitu. Bukan yang amal solih gitu. Kalau itu juga dari pusat kemudian bapak laksanakan, diperkuat, itu namanya amal solih. Itu namanya peluang ganjaran ini. Jadi wabi amali ahli jannah ya palsunya ya termasuk itu sudah. Loh kok itu lah umpama? Dikatakan itu menjadi amal solih karena itu keluar dari Allah, dari Rasul, dari iman. Dari amri yang sampai ada. Tuh. Jadi jangan sampai merasa lagi. Guys. Tambah pegawai aneh. Loh ya memang pekerjaan, tapi pekerjaan yang menghasilkan pahala di surga selama dari bagai. Maka dari itu ya, sekali lagi dengan perkembangan jamaah yang sedemikian rusak berada di mana-mana, ya kan? Karena memang Allah paring itu, nah, antara lain lapangan amal soleh juga semakin luas. Nah, untuk itu mari kita hadapi dengan tetap Quran di jamaah atau bapak tetap masalah program 5 bab ini harus dijelaskan kepada jamaah. Jadi jangan sampai nanti masalah patonah di tengah di dulur ini, ya kan? Masalah 6 bab tiap dulur yang harus dicanangkan kepada kita semuanya kemudian rusak gara-gara ada yang tidak amanat, ada yang khianat di situ. Nah ini untuk membendung itu semuanya, jamaah juga harus diberikan pengertian masalah ini. Jadi jangan sampai nanti karena kurang pengetahuannya jamaah, kurang sosialisasi masalah istiadat ini, jamaah tahunya aku sih ngomong ya itu kok tak suatu nggak tak propong terus putih tenan macam bingung memang, sempat bingung itu karena yang ngomong itu adalah pengurusnya atau bahkan mungkin imamnya di situ. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah ini supaya dijelaskan kepada para jamaah. Agar supaya para jamaah ini memahami masalah yang berkembang di situ. Nah, saudara kalian, ya alhamdulillah tentu di negara kita Republik Indonesia dengan dasar Pancasila ini, saudara kalian, ketika pertama kali didirikan negara ini sudah terjadi perdebatan sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti negara sudah didirikan dengan susah payah dengan berbagai macam argumentasi penentuan landasan-landasan dasar negara itu kemudian kita lanjut dengan situasi perkembangan politik, akhirnya kita mengikuti pola-pola mereka. Jadi negara kita didirikan dulu dengan dasar negara Pancasila ini sudah dimusyawarahkan. Sampai ketika sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dulu mau ditambahin lagi sama umat Islam waktu itu. Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini rahmi. Gue jadi kamu, jangan nanti. Yang tidak sholat gimana? Oh, yang hanya sahabat tak nanti bagaimana? Oh, macam-macam ramai macam ini loh. Akhirnya bos, engono kalimat ini enggak usah dimasukkan dalam Pancasila itu. Sehingga sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah gitu. Nah, ini hanya masuk di dalam apa pembukaan apa Jakarta itu, Jakarta Charter itu saja itu ya. Piagam Jakarta itu ya kan. Jadi itu tetap masih ada kalimat itu. Dan ini memang sudah sejak dulu sudah dibicarakan. Nah. Ini yang selalu kita perkuat Pancasila, karena memang alhamdulillah ini lancar agama Islam dengan apa dasar Quran di sini lancar di negara kita. Karena kebetulan di negara-negara tetangga kita itu
walaupun dia dasarnya negara Islam, tapi kenyataannya menjalankan ibadahnya tidak selancar yang ada yang di negara kita ini. Nah, maka dari itu ya kita syukur sudah kalian, ya kan, dengan dasar negara Pancasila, setiap warga negara diberikan hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini kita bersyukur, kita berkumpul seperti ini dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Karena di negara-negara yang lain sana itu, kalau berkumpul di tempat-tempat yang bukan ditentukan oleh pemerintah, itu menjadi masalah. Nah, ini kita alhamdulillah kita paling lancar. Nah, untuk itu sekalian, jadi sebagai rasa kesyukuran kita terhadap Allah, maka apapun yang sudah diijtihad oleh keimaman, ya, tentunya semuanya sudah didasarkan atas musyawarah dan pasti berdasar apa dalil-dalil yang ada di Quran dan Hadis. Nah, ini kita perkuat sehingga rukun kompak kerjasama yang baik nanti membuahkan hasil. Hasilnya nyata. Jadi ketika kita rakernas kemarin, ya kan, dari situ sudah terlihat bahwa aparat yang kita undang, pejabat yang kita undang, itu hadir. Nah, itu menunjukkan bahwa legalitas kita ini diakui oleh mereka. Kebaikan kita diakui oleh mereka, walaupun fitnah datang. Ya, ada fitnah, ada Allah, ada diskriminasi, ada pelesetan-pelesetan, macam-macam itu. Tapi kenyataannya, mereka-mereka pejabat-pejabat itu tahu bahwa kita ini baik. Datang ke jurnas, rakernas, peringatan awal kemarin itu, Menteri Pemuda walaupun yang bukan. Gubernur datang di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa eksistensi dan keberadaan kita itu legal dan baik. Kamu tidak bisa pejabat mendatangi sesuatu perkumpulan di mana perkumpulan ini tanda tanya besar. Wah, ini jangan-jangan nanti masukkan dalam golongannya dia nanti. Oh, jangan-jangan nanti saya datang sana bisa dipecat nanti. Kenyataannya enggak. Malah Pak Menteri Pemuda Olahraga itu ketika kejurnas pertama tahun 2002 di Jakarta, rakernas yang dia ada di Jakarta itu, malah dia mengatakan, saya Dede No, pengurus Persinas Asad mau saya. Loh, menteri kok Dede No pengurus ini? Loh, padahal Menteri Pemuda itu mendugurannya Ipsi. Ipsi itu mendugurannya Persinas. Ya, yang memiliki seluruh olahraganya dari Republik ini adalah Menteri Pemuda olahraga ini. Lah, kok katanya Dede No pengurusnya Persinas Asad ini? Jadi kepala seksi yang gak apa-apa dari dia. Loh, menteri kok kepala seksi? Dengan pekerjaannya dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu bangga, senang dia. Karena apa? Karena kita ini baik. Pejabat itu, kita undang rakernas hadir, pidato di situ. Bahkan ormas yang menurut kita anggap di atas kita lebih senior, lebih dulu, lebih mapan dan sebagainya itu mengatakan akan ganteng. Ketuanya itu. Ketuanya mengatakan, dokter itu ketuanya bukan kok, SDTK bukan itu. Akan saya gandeng LDI. Kata-kata gandeng berarti kan kesetaraan, senang lah itu. Walaupun sama tapi kalau nggak senang, kalau gandeng sih nggak gitu biasa. Kalau budegan, kalau mok, kan gitu. Dia gandeng itu berarti apa? Akrab, dekat, dan merasa dia bangga. Nah gitu, itu kata-kata gandeng gitu. Ayo kita jalan aja kan. Walaupun akrab jarang kadang-kadang mau gandengan. Itu ini suami istri, karena memang itu akrab dan memang senang, cinta kan gitu, gandengan gitu. Nah, mereka mengatakan akan saya gandeng LDI. Bukan kita yang gandeng mereka, dia kan gandeng kita. Nah, ini berarti kan kita baik. Nah, ini semuanya sekalian hasil dari fatonah, titonah, dan budi luhur. Untuk itu sekarang Bapak Imam membuat satu istilah lagi. Awai Dewi ini dua pek. Pertama kali antara rumah dengan rumah, ambil tonggo di sini. Tonggo yang paling dekat aja. Jadi kita orientasi dari kehidupan sosial yang paling kecil supaya iji rencana supaya apiknya guna tonggol ini sesuai dengan garis atau dalil dalam hadis itu. Sampai disebutkan di situ, yang mau wong ibu-ibu itu masak sayur kok nambahin duwe tonggol ini yang dekat lawangnya kayak orang tetangga yang dekat pintunya di kasih. Itu kan satu realisasi daripada budi luhur itu tadi. Ini dengan tetangga. Kemudian di kelompok itu misalnya ada RT RW itu di sah RT sah RW kita juga baik dengan situ. Jadi tunjukkan banyak kita. Terus sampai ke PD, PAC, ya kan? DPD kabupaten kota, DPD provinsi sampai ke DPP. Ini sahijak saya kepoyo membangun fakta nak bintang lebih dulu. Sampai di
mancanegara pun gaulnya kita itu luar biasa. Padahal saudara sekalian, secara politis sebenarnya jumlah kita ini berapa sih? Ya kan? Kan sudah itu. Oh Pak, daerahnya tak milih. Kan ketemu sudah, wilayah timur ketok jumlahnya berapa. Wilayah berat berapa. Pink noe lah. Masih banyak negara kita tulis puluhan aja. Ini hanya berapa paling. Enggak sampai sepertiganya penduduk Indonesia. Kalau belum, belum sampai di situ. Tapi mereka mengatakan juga 33 juta. Wah, pikir ini, bilang daerah. Jakarta Pitrai aja enggak sampai 1 juta kok, misalnya. Tapi mereka mengatakan kita besar gitu. Nah, besar kita karena apa? Karena kita dekat dengan DP-DP yang ada di sana. Sehingga terangkat sama kita. Jadi kebesaran jamaah karena kita dekat dengan Allah. Kita merapat, kita taat kepada Allah. Makanya saya katakan, barang kecil bisa menjadi besar kalau barang kecil itu nempel pada barang besar. Sehingga katut. Nah, orang yang dari Irian kok itu 2 jam sampai ke Surabaya itu. Ini melaku yang enggak mungkin. Mesti harus ikut barang yang pong depan, pesawat terbang. Nah gitu. 3 jam, 4 jam sampai lah di Surabaya. Surabaya tambah lagi 3 jam sampai lah di Kediri. Ini karena ikut barang yang pong, barang besar itu. Karena sebenarnya mereka ya orang biasa. Nah tapi bisa menjadi pong karena itu. Nah, manusia ini umumnya maju itu kalau bisa dari Quran itu sebenarnya hampir semuanya itu dicatat oleh Allah. Wa amlan jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi kenapa padahal yang dimasukkan surga? Karena memang ini mengikuti perintahnya Allah. Dipilihlah yang tadi mabi akmali ahli jannati ya'maluna itu. Nah, ini memang disisihkan. Nah ini yang perlu kita syukuri di situ saja. Karena umumnya manusia dimenangkan. Kebanyakan itu dimenangkan. Loh, kok orang jamaah kok dipisahkan, disisihkan? Ada dalil pegangan dalilnya itu ada. Nah itu, maka dari itu kita disuruh dekat kepada Allah. Nah, taat Allah, taat Rasul, taat Imam. Agar supaya memang kita masuk dalam menjadi besar sama kita. Jadi orang menghadapin ide itu. Ada kan? Pernah satu ketika itu ormas itu mengusulkan kepada bupati. Ya. Pak, itu LDI bubarkan saja. Bubarkan. Kamu kira itu hanya itu dong? Itu aja barusan. Gininya itu. Kok saya membubarkan? Presiden aja gak berani, karena kita punya landasan hukum. Jadi kita berkumpul itu ada memenuhi persyaratan legalitas. Ada akta notarisnya yang sudah disepakati oleh undang-undang itu. Nah presiden itu adalah pelaksana undang-undang juga sama. Jadi dia melaksanakan sesuai dengan undang-undang, tidak kok berbuat seamanya sendiri. Ini sederhana. Jadi kita ya kalau misalnya ada rintangan gegeran di daerah dibubarkan, disuruh gitu, ya tenang saja. Kalau kita sudah dalam petunjuk Allah dan Rasul, imam kemudian di negara kita taat kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita dilindungi. Nah, cuman karena dulu Bapak Almarhum yang pesan, kalau dari jamaah, si gegeri wong jamaah itu jadi wong rong golongan. Yang pertama orang yang belum paham, keduanya orang yang dengki. Keduanya orang yang dengki. Nah, orang yang belum paham itu bukan berarti orang yang kok golongan-golongan eksekutif itu. Kalaupun dia duduk di eksekutif, tapi kalau memang dia belum paham masalah keberadaan kita ini ya, ya kadang-kadang ngeritani. Tapi setelah paham ya sudah mendukung. Nah buktinya kemarin, ya kan? Kita datang ke istana wakil presiden, ya diterima. Diterima gitu. Terus menteri-menteri kita undang juga datang. Nah itu menunjukkan bahwa kita ini baik. Nah ini semuanya sekalian hasil dari fatona, ditona, budulur. Maka dari itu jangan sampai dianggap bahwa ijtihad keimanan masalah fatona, ditona, budulur ini dianggap waduh, seperti kan kurang habis. Barang bener, perang lo aja. Nah, ya kita harus memakai fatona, ditona, budulur. Jadi dalam hal ini ya, pertama masalah mengaji itu. Kemudian yang kedua, satu sanggah supaya tetap menetapi, memerlukan dan memperhubung, mengamalkan praktis. Lebih mau cari ngaji mispol. Nah tapi kan tadi
indikasi tanda-tanda orang-orang akan masuk surga dilihat dari amalannya. Nah, orang itu bisa beramal baik, manakala dia tahu ilmunya sesuai dengan ilmunya digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, ini didapat dari ngaji, sehingga Bapak Imam perintah pertama bukan ngamal, tapi ngaji dulu. Nah, setelah ngaji baru diamalkan. Mengapa mengamal kok selalu didengung-dengungkan tiap saat? Ngaji, ngamal, bela jalan. Karena banyak orang yang sudah punya ilmu, amalannya belum kesana. Masih digambarkan dulu malah, umpama orang mau ke Jakarta, ngajinya sudah sampai Cirebon. Kalau di sini amalannya masih sampai di Nganjuk. Itu katanya dulu gambarnya gitu. Jadi itu masih jauh antara ilmunya dengan amalannya. Nah, ini maka dari itu para jamaah selalu yang didengung-dengungkan, dinasihati, ya, supaya setelah ngaji supaya diamalkan. Nah, gitu. Karena amalan itu nantinya yang akan menentukan derajatnya di surga. Til kalbana belati uridumuha bimakuntum ta'amal. Termasuk tadi ciri-cirinya ahli surga juga hidupnya itu mengamal amalan-amalan di surga. Amalan surga yang ngaji, ngamal, bela, jamaah, taat itu karena Allah itu. Itu sudah di dalam Quran nanti jelas sekali sudah di situ. Nah, inilah yang kita selalu diarahkan oleh Bapak Imam kita, ya. Bapak-bapak juga nanti harus melanjutkan kepada para jamaah, ya, agar supaya para jamaah itu memahami. Nah, nanti kalau sudah jamaah itu memahami, ya Alhamdulillah perkembangan jamaah sekarang sudah betul-betul bukan hanya di negara Indonesia, tapi sampai di mancanegara sesuai dengan gandangannya beliau dulu. Si Sawiji Wijikang Suci, Pencar Jumadi, Sahih Sineng Jaga. Jadi memang betul seperti apa yang dikatakan ini. Jadi kayaknya sih gandangan, tapi itu yang namanya bahasa Allah Rasul Amir. Saya katakan sederhana tapi penuh makna. Ini saya pikir, apa itu? Wijisa, Suci, Pencar Jumadi, Sahih Sineng Jaga. Nah, saya tidak mau ada di mana-mana. Ada di Korea, ada di Jepang, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Saudi Arabia, ada di Amerika, ada di Selatan, ada di mana-mana. Karena memang Rasulullah sendiri juga dapat mandat untuk menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia. Salah satu diantara kelebihan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi dulu kan, kalau nabi-nabi yang dulu wa'an anbiya atu ila mati khosok, wa'an aku itu ila nasi kata. Kalau nabi-nabi sebelum saya hanya diutus kepada kaumnya, ya kan? Tugas pokoknya itu, visi-misinya. Ya, visi-misinya nabi-nabi sebelum saya katanya hanya diutus kepada kaumnya di situ. Jadi Musa ya tugas pokoknya hanya menyampaikan kepada Bani Israil, ya. Isa kepada kaum Hamariyin. Wa'ana katanya Rasulullah, itu ila nasi kata, saya diutus kepada seluruh umat manusia. Sehingga kalau orang Indonesia sekarang kita ini mengangkat Rasulullah sebagai nabi kita, sebagai Rasulullah SAW, ya, ya masuk di situ gitu, barokahnya di situ gitu. Jadi gak asing loh, kok orang Indonesia kok ngaku-ngaku jadi orang Islam, ngaku-ngaku apa, bisa masuk surga kan, ada panduannya kok, ada pedomannya begitu. Nah, gitu. Jadi kita jangan jatuh mental lah kalau dikatakan Indonesia kan masuk dari pusatnya Islam, walaupun jauh tapi kalau Allah pahamnya bisa saja. Nah, inilah saudara-saudara sebagai garis-garis Bapak Imam. Nah, karena kenyataannya dengan kita punya ilmu kemudian mengamalkan sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, artinya yang baik diamalkan, yang jelek kita jauhi. Nah, itu ya Alhamdulillah jamaah akhirnya mendapat penilaian yang baik di masyarakat. Ya tadi itu dengan penerapan patonah di tuna budi luhur, gitu, ya kita terus meningkat. Karena kenyataannya sekarang ini Indonesia yang sudah merdeka 60 tahun lebih ini banyak orang pandai, tapi juga banyak orang yang masuk penjara. Nah, masuknya penjara bukan karena bodoh, tapi karena khianat dengan ilmunya. Dia ngerti sebenarnya, oh ini cara hukum agama itu halal, oh ini haram, oh ini lehal, ini ilhal, ya gitu. Tapi ya, enggak, setan mengganggu di situ. Tidak pernah dinasihati untuk habis punya ilmu terus diamalkan. Lima bab tidak pernah tersentuh dia, ya. Ilmunya justru untuk minteri yang kita jadi yang paling pol kita. Untuk konek KPK, wah kebongkar kabel itu tidak. Ini banyak kan, cuma wakil rakyat itu nanti dia tahu kejebak korupsi kok. Padahal itu dia tokoh, dia dipilih, ya. Dipilih lah, tapi ya masuk penjara itu karena memang dia khianat. Karena habis dia tahu ilmunya tidak mengamal. Khianat dengan ilmunya itu ya penjara. Ini penjara sekarang ini
banyak orang pinter, ada profesor, ada doktor, ada jenderal, barang-barang jenderal itu kan musim kesalahan ini, berbuat penjara bisa. Nah, Bapak Imam kita, oh yo, jauh pikirannya ini. Yo, kayak ngaji kok cukup mengamal, dinasihatkan setiap saat. Pagi, siang, sore, malam, ngaji, ngamal, bila, dinasihatkan terus. Karena memang ini sistem. Jadi ngaji, ngamal, bela, jamaah, taat, karena Allah itu sistem. Jadi kalau digambarkan lingkaran, itu lingkaran yang tidak terputus. Jadi jangan berasa kalau habis ngaji, tak cukup, enggak. Ya habis ngaji terus ngamal. Habis ngamal yang ketiganya harus dibedani. Untuk apa supaya jalan? Karena barang hidup itu. Hidup kita itu hidup, jadi perlu pembelaan. Dibilang, nah, dengan pembelaan ini, pencar bumadi saya sering jagat sekarang. Nah kan, jadi dengan zaman ini dibelani, ya, dengan lisannya, dengan pikirannya, dengan idenya, dengan hartanya, ya kan, dengan upaya-upayanya, dengan ikhtiar-ikhtiarnya, itu akhirnya berkembang zaman. Nah, ya, kan? Jadi maka dari itu, saudara kalian, jadi yang ketiga kita supaya membela, karena dengan pembelaan itu adalah jadinya jamaah, perkembangan jamaah dari pembelaan itu, ya maka dari itu ya. Ini tidak boleh terputus. Jadi jangan mau yang anggapan bahwa saya kus mujidus jadi, kus matamu sudah jadi, Allah sudah jadi, tempat parkir sudah, ya kan? Kus pembelian top, tidak ada terus. Karena tugas kita itu masih banyak, ya kan? Masih banyak orang yang belum terjangkau dengan amar makruf kita ini, masih banyak yang belum terjangkau. Jadi di sini kan kelihatan banyak. Coba nanti begitu jam 4 sore, ya kan? Bayur gitu sudah nggak kelihatan. Sampai di jalan juga tidak bisa ditengeri, ini mau sih mau kumpul di mana mana pun sudah campur dengan mereka ya sudah tidak kelihatan. Iya kayaknya kalau pas di sini banyak kita, tapi begitu sudah keluar campur dengan mereka ya jamaah itu sudah hilang lagi. Tapi gaul kita tetap besar, jadi jangan apa merasa minder atau wah jamaah ini kok tidak. Nah kemudian hasil pembelaan bisa kita lihat dari kalian, jadi perkembangan jamaah berada di mana-mana, ya, bahkan dalam hal seperti ini juga kadang ada yang apa monitor sampai ke di luar negeri sana karena dengan sistem komunikasi yang sudah canggih itu, ya kan. Kemudian dari pembelaan itu karena adanya rintangan-rintangan coba lihat itu juga kita bela. Jadi kemenangan kita itu dari pembelaan yang memang diridhoi Allah. Akhirnya menang. Dijegeri, dirintangi, ya kita di satu tempat kadang-kadang sosialisasi masalah kebenaran politis di hadapan mereka, orang yang belum jamaah itu kita tetap harus tertanam di mana. Jadi cara penyampaiannya, tapi nanti begitu mereka sudah mulai ngaji ya kita terangkan, kita terangkan kalau sudah saatnya dia mengetahui ayat ini ya, baca saja nanti kalau orang paling tunduk saja mereka. Ya kan? Ya jangan patah waktu ini. Wah ini intel. Oh ini polisi. Cuma oh ini jaksa. Ini kok pilih. Ya. Yang kemarin kan juga kemudian dapat amal sholat itu. Ya. Dilala kalau seorang jaksa. Istrinya sudah ngaji. Anaknya ngaji. Dan ini jaksanya belum. Nah ternyata waktu sambung dia mau ikut. Mau tuh ini pilih. Calonnya si kongkang. Wah ini punya cara ini, terus masuk ke teman-teman orang. Setelah saya temuin, ya, ya saya biasa aja, Barno, maksud jaksa, ya, kode lain, kalau menung soal, kalau Pak, tanya-tanya, ternyata dia buka kartu, mulai, Pak, saya ngaji mulai tahun 89, Pak. Waduh, 89, ya, di mana itu ngaji? Di Lampung, Pak. Lalu sama Pak Samsuri, iya, iya, di rumah saya ngajinya, Pak. Tapi waktu itu saya belum jadi jaksa. Setelah itu ternyata, LDI dipanggil ke kejaksaan. Saya bingung, waduh gimana ini? Orang yang ngaji-ngaji dipanggil ke tempat saya. Nah, saya jaga jarak waktu itu, Pak. Jaga jarak artinya ya, ngaji ini gak pada teman-teman, Pak. Gitu. Karena dia ngeri, gitu. Nah, karena belum paham ya, Pak. Belum paham, diri tadi kan biasa seperti itu ya. Memang pagarnya maksudnya seperti itu. Gitu. Akhirnya waktu itu, Pak, istri saya belum ngaji, anak saya belum ada. Nah, tahun 94, istrinya ngaji, paham. Dari jamaah. Nah kemarin cuma kalau Bapak memerawuk ke sana mau sambut jamaah, dia mau ikut sama istrinya. Mau ngikutnya ngomong sama pengurus tempat,
saya mau ketemu dengan bapak, gimana? Oh, gimana caranya ini? Gitu. Terus akhirnya saya mendapat tambahan beliau untuk menemui bertak. Nah, dan itu bisa laporan ke Pak Nama, ini aneh. Dia sudah pasang badan, sudah Pak. Soalnya kalau di daerah sini ada rintangan geceran, saya yang akan maju. Wah, hebat juga nih. Wah, sudah paham berarti dia. Oh, sudah mulai memahami akal benar. Jadi dia sudah ngerti rintangan geceran, rintangan sudah tahu dia. Oh, berarti ini sudah ngerti jamaah yang jadanya gini. Bisa laporan bahwa imam ternyata, bagaimana kalau saya terangkan masalah dalil masalah imam. Ini mungkin. Oh, saya adepi empat mata itu akhirnya tak jelaskan. Ya, terima itu. Nerima aja itu. Oh, siapa? Sorry dosa. Saya belum punya amir. Nah, gitu. Nah, kita juga ya, sanggup. Nah, ya. Jadi artinya apa? Jadi ketika Allah membuka hati seseorang itu, kita tidak usah suudon lah. Kita khusudon aja. Khusudon bilahin. Karena itu urusan Allah sih. Hidayah bukan urusan kita. Tadi kan saya katakan, kalau seandainya hidayah itu urusan manusia, kenapa Abu Thalib itu tidak insaf kepada zaman sampai mati pun dia tidak menyentuh. Itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Lut itu gimana ini? Istrinya Nabi kok sampai enggak? Nah, itu karena memang urusan hidayah, petunjuk ini adalah urusan Allah. Kitanya, Bashirun wa Nabi Nuh itu menyampaikan aja. Amar makruf nagi munkar aja kita yang sampaikan. Kalau nanti mereka mau atau tidak, bukan urusan kita dan kita selalu untung. Itu berpedoman di situ. Jadi orang jamaah jangan merasa, waduh rugi aku. Masih ada yang sampai menirun. Ibu semua nonton aja. Keliru itu ya. Jadi kita amar makruf, kita nasihat, kita ngajak kebaikan, kita ngajak mereka ngaji, ngamal. Itu tidak ada ruginya. Lalu kita digariskan rugi di jamaah itu untung. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, rugi perasaan. Itu untung. Nah kita kesini kan, kalau secara ekonomi kan rugi. Yang pegawai meninggalkan pekerjaannya. Walaupun ini hari Minggu, kan misalnya ada acara mungkin keluarga, acara apa yang tapi ditinggalkan ke sini demi untuk apa? Menetapi amrin jamin. Untung kita. Yang mungkin pedagang waktu ini ada peluang sebenarnya tadi. Ada tanah mau dijual, warganya melambung tinggi yang saat beli barang murah mau ada orang pembeli mau dengan keuntungan yang besar. Tapi apa ya? Minggu saya harus ke Kediri. Mau tak tinggal, tak serang aku jalan. Enggak ada panjang itu jadi nanti Senin dia nunggu sampai yang itu jangan terus sudah waktu ini kena komunikasi orang dah gitu. Nah, lalu sering tak buktikan gitu pak, sering tak buktikan sendiri. Banyak logika itu mengatakan waduh ruginya. Soalnya mestinya itu janjian kalau seseorang itu akan menghasilkan sekian, tapi janji ini juga kewajiban saya harus menepi apa ambil jaminan tak tinggalkan masalah bisa lah. Tinggal ini kok ditunggu kita. Begitu. Jadi jangan sampai merasa bahwa rugi dan rugi kalaupun itu betul-betul rugi per itu tetap untung dan nah gimana itu paling berapa nilainya di sini buat bangun orang akan bisa benar kalau rugi nanti nya toh di polisi jadi tidak ada rugi. Nah inilah wawasan-wawasan seperti ini supaya dipahami oleh jamaah agar supaya kita dari jamaah itu yang ada itu hanya syukur di dalam dirinya. Jadi dalam jamaah itu tidak ada orang yang merasa rugi, merasa dilecehkan, merasa tersingkir, merasa terdiskriminasi, ya kan? Merasa dilecehkan, merasa tidak dihargai orang, tidak. Kita selalu pol, ya kan? Karena yang ngepolkan itu Allah, gitu. Ya? Yang ngepolkan itu di dalam khairukum man ta'ala ma al-Qur'an. Afdalukum man ta'ala ma al-Qur'an ma al-alimu wal-muta'alimu syarikani fil ajri wa al-akhir bisa ini, ya kan? Allah maksudnya ngepolkan gitu loh, kita kok merasa kecil bagaimana? Kita harus merasa bangga di dalam kebesaran itu. Nah, kebanggaan itu bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk sebagai rasa syukur kita sehingga apapun yang keluar dari Allah Rasul Imam itu adalah agama. Inilah pol para pol. Sehingga orang jamaah ya alhamdulillah dari berbagai lapisan ini ngepolkan masalah Allah Rasul Imam tadi. Ngepolkan masalah jamaah ini karena memang ini pol para pol itu. Nah, ini yang harus selalu dijelaskan kepada para jamaah. Sehingga nanti ketika menghadapi cobaan, rintangan, ya, itu kita terus minta, jangan jatuh mental. Nanti bertak terus, bingung kabel, kita mau jaman apa. Jadi jangan gugup gitu. Dan saya tak beri gambaran itu, ya. Orang naik pesawat terbang itu, ya kan? Terus kudu nguyuh, wong lanang ini. Di situ ada dua pintu, yang satunya man, yang satunya woman.
Anggit main ini opong main gini gini. Jadi belum punya benda yang tulisannya woman tadi itu. Begitu nak keluar ke tempatnya orang yang masuk ke tempatnya yang woman tadi, keluar dari situ dimuring sama yang jaga di situ. Bapak bagaimana? Ini kan sudah tulisannya khusus perempuan. Jadi yang enggak groginya. Bu, ini juga khusus untuk perempuan. Lagi-lagi kan. Jadi jangan jatuh mental gitu maksudnya gitu. Gitu. Oh, apa pun digertak orang tadi. Bu, lama pun digertak orang tak pernah tahu. Jatuh mental. Kamu ngasih perhatiannya. Ya pak, ya bingung menentu. Dulu saya dulu diinterogasi. Waktu diinterogasi dalam proses interogasi itu satu ketika saya ke sini terus saya dinasihati sama Mbak Mas di kota ini. Kon iku nek ditakwa, dinyono, diarani eleh. Perkara coba koni. Kamu ngoten apa? Iya, lah perkara jeda koni koyo bro iki. Nabi Ibrahim itu. Oh, ngoten ta. Jadi dalam hal ini fatwa Nabi kok Nabi itu bisa di nampaknya dari itu alamnya beda apa dengan kita, Pak. Mana kok? Syukur kamu baru nanti kamu siap. Oh, iya pecat aku tenang. Ya apa lah. Saya bukan itu kok. Saya bukan baru tadi. Saya bukan Islam, saya prajurit waktu itu. Saya ngomong, saya prajurit satu nomor. Apa satu nomor? Apa? Namanya ini pegawai ini apa mau ikut kok? Nah itu loh. Jadi aja grogi ya, masa menetap di kurang di jamaah, gertak orang ngokus, bubuk abel. Foto Nabi Muhammad ngokus abel. Kenapa? Ini loh gambarannya yang tipis jelas. Saat salam lebuh kamar mandi ini, wedel gitu loh. Bapak bagaimana? Ini kan sudah jelas khusus untuk perempuan. Jadi enggak bubuk itu. Oh, ini juga khusus untuk perempuan, dia belinya kan barang ini. Ini takut yang mari di sini Dewi, bagaimana? Ngomong karo wong gak genang gitu. Jadi ini menjadi wawasan ke depan. Nah, maksudnya bukan cuma mengajari goro-goro itu, bukan memang itu. Ya, itu nah jadi kan jadi ya piye to iki gitu. Pemotan. Kamu punya nih? Tidak. Ya. Kamu ngomong apa? Kamu punya nih? Tidak. Lah itu? Oh itu ya teman saya. Ngomong-ngomong aja gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi dalam hal menghadapi situasi yang memang bukan tempatnya, makanya ada bahasa papan, umpan, adepan ya di situ. Tapi ketika nanti sudah mengaji, di mana dia hadir di situ, orang yang tanya tadi, ya kan? Terus kita pas sedang menerangkan ayat itu, ya buat mas, mau naik. Ngomong aja mau insap itu akan insap aja. Mungkin tadi, ya. Jaksa kita pikir, wah gini, jaksa justru kok midanakan saja. Sampai naik, serang nabi dialog, anak bilang, langsung kutuk mau naik. Karena paham dia, oh saya manusia, oh saya kena galih itu sudah. Baru ini dong, yakin bahwa ini adalah dari Allah, dari Rasulullah. Nah ini sebenarnya, jadi dalam hal menghadapi situasi, nah kita sebagai pegangan ke depan supaya husnudzon billah. Nah kita menyangka baik bahwa tidak ada ruginya ucapan. Ya. Namun demikian ya, kalau memang sudah garis, patuh nabi itu ya tetap harus dijaga. Tapi kalau memang itu dan saatnya memang jadi bintang itu sebenarnya bukan rahasia. Tapi memang belum waktunya atau belum haknya mereka mendapatkan itu. Ya nggak usah dikitkan. Tapi ketika sudah waktunya, saatnya ayat itu dalil itu diterangkan ya diterangkan. Karena memang tempatnya juga memang ya di tempatnya. Ya, yang dihadapi juga memang audiensnya atau pesertanya memang juga memang orang-orang yang kepengen mendapatkan kebenaran. Ya, atau cara yang penyampaiannya juga baik. Ya kan? Datanya juga ada, jadi kita bukan ngarang, tidak ada pegangan-pegangan itu. Dan nah inilah sekalian sebagai satu pedoman-pedoman ke depan agar supaya kita di dalam menjalankan ibadah ini ya, rukun kompak berjalan baik, karena jamaah semakin besar kemudian variabel atau apa perbedaan di dalam jamaah itu adalah sangat majemuk sekali, ya kan? Ada yang kritis, yang orang kritis apa itu? Jadi kita mendengar kata-kata itu dicerna betul itu apa ini? Dianalisa, dibanding-bandingkan. Ada yang model gitu kan? Ada yang pokoknya sambil nama, tok nama, tok nama, pokoknya saya dengar dari Allah selama ini, oke gitu aja. Ada yang model gitu. Nah ini keadaan zaman kita seperti itu. Nah ini semuanya kita ramut, dimong istilahnya. Nih, jadi ngomong-ngomong itu ya, makanya Bapak Amir menggambarkan kuduk api ini kuduknya goro. Nah, ya. Segoro itu pun luas dan apa-apa masuk di situ. Muara Bengawan Solo berarti di
Muara Kali Brantas masuk ke laut, air hujan masuk laut, kapal terbang ceblok, jebur laut, kapal tenggelam jenazah pada tenggelam di laut. Tapi laut tidak pernah terpengaruh, tetap asin aja. Walaupun hujan, banjir, tsunami, ya tetap asin aja, nggak terpengaruh. Nah gitu. Nah, menerima semua apa yang ada di situ, dan semua apa yang ada di situ nanti sosialisasi oleh laut itu menjadi istilahnya tunduk, tidak terpengaruh. Gitu. Jadi laut tidak pernah terpengaruh. Asinnya tetap mulai zaman saya lahir sampai sekarang ya. Memang pekerjaan saya dulu di laut itu 36 tahun gitu. Berenang ya sering di situ ya. Mulai dari dulu sampai sekarang ya asinnya masih tetap ada. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh. Nah itu bahasa akhir kita nyegoro itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita menerima semuanya terus kita ramut. Ngeramut itu ngemong. Ya kadang-kadang ngemong, kadang mimpinnya. Kalau dalam istilah luar ada kadang-kadang yang sebagai manajer, kadang-kadang sebagai bapak, kadang-kadang sebagai guru, kadang-kadang gitu. Diramut semuanya. Jadi tidak ada yang didiskriminasi terus diamputasi gitu. Gak mau itu. Bahasa amputasi, bahasa itu selagi orang itu masih tetap tetap sini, tetap ya kita ramut. Bentuk apapun. Oh, si ngaji, si ngamal, si bela, si jamaah, si tokoh. Untuk disingkirkan atau disisikan. Itu gue gara-gara pembilan luar gigi tak pedak pondok. Ya cuman nolong itu kita nggak ada tradisi seperti itu gitu loh. Oh gara-gara awakmu pembilan kepala desa ini nggak memilih kau, saya tak layani kau. Ya zaman seperti itulah. Ya kita itu tidak ada tradisi seperti itu. Kita nasihati, kita ajak berbicara. Itu gunanya musyawarah. Kalau di dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat, memang itu dia nggak masalah. Silakan adu argumentasi. Nanti diambil yang terbaik yang mana? Itu yang diambil. Setelah itu harus ridho semuanya. Jadi keluar dari tempat musyawarah semuanya ridho sudah atas keputusan-keputusan. Ternyata setelah diterapkan di lapangan, nggak jalan ini. Kumpul lagi, lagi kendalanya seperti ini. Gitu loh. Supaya rukun kompak tetap terjaga. Alhamdulillah, saya sudah memakaroh. Muka-muka lepan berkah. Alhamdulillah kita berjamaah sekalian. Jamaah itu adalah kuncinya untuk masuk surga. Sama dengan kita harus menutupi jamaah. Man arda kubu kata janati fal jamil jamaah. Satak tariku hadil milah anasana si mocaba'an sintani mocaba'na benar. Allah dikatakan berjanah wahya jamaah. Jamaah itu adalah sambungnya antara imam dengan makmum yang akan beramir dengan berdoa yang karena Allah hatinya Thank you.
وأولئك لهم عذاب عظيم.